LSD. Mana udah punya LSD? Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat sejahtera. Ya, kepada semua kompetitor atau para penonton yang masih ada di sini. Ya, mari kita sama-sama merayakan atau dekat-dekat untuk penyampaian hadiah kepada pesaing ini. Ya, terima kasih kepada Encik Suhilin Hadi selaku penganjur Nobis 4x4 dan juga saudara Kirin karena dapat menyumbangkan hadiah untuk satu SS Romeo Mike RM30 dia bilang. Baru malah 50. Ya, satu SS untuk satu pemenang adalah RM30 dan sudah dikira-kira ada juga pemenang juga gitu. Rata-rata jualah. Jadi kepada semua rekan-rekan yang belum sampai, ya apa kata kita berkumpul-kumpul untuk sama-sama kita mendengar, mungkin ada juga sepatah dua kata dari kita punya penganjur. Apapun kita beri laluan dulu kepada Encik Suhilin Hadi selaku penganjur pada petang ini. Dipersilakan Encik Suhilin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Yang saya rasalah, bukan saya yang menganjur ini kejohanan. Saya cuma hanya dapat menyumbang sedikit hadiah. Jadi yang menganjur sebenarnya ialah kita semualah. Kita semua terutama yang mencadang saudara Atilin, saudara Suhartin. Jadi janganlah pula anggap saya yang menganjur ini benda. Kita semua menganjur ini. Saya hanya menyumbang sedikit saja. Tujuannya ialah supaya kurang-kurangnya walaupun hadiah tidak seberapa, ada juga aktiviti kita pada awal tahun lah, dapat berjumpa di sini. Lain apa dit, pemain kereta nggak, nanti anak-anak ke kereta. Jadi, apa wansaya? Maksudnya, nanti harus wansaya? Kita menyampaikan hadiah SS1, SS2 untuk setiap pemenang itu. Dan terus, tidak membuang masa, kita jemput pemenang bagi SS pertama. Dimenangi oleh saudara Gius dan saudara Gisam. Saudara Gius. Ayo, kita kerja. Woi, mana kita si Abel? Dia merekam betul. Ada wakil-wakil mau gambar. Cepat, terus yang udah kau masak. Oh, oke, luar. Ini pertama. Yang digendik. Cepat. Wakil. Jadi sebelum itu kepada semua kompetitor, harap-harap kami punya pengiraan tidak salah. Kalau mau tengok di buku, dia bilang boleh tengok. Selepas ini lagi, baru boleh tengok. Baru tengok macam mana sama rezeki pengiraan, ngam atau tidak. Gambaran, Gius, gambaran. Dan saudara Jisam, pemenang untuk SS pertama dengan menit, dengan kiraan masa. Dengan masa 2 menit 36 saat. Oke, pemenang untuk SS kedua. Dengan masa semua rakan-rakan DNF barangkali beritahu lah itu saudara Kamli atau David Leo bersama ribnya Paul Revo. Saudara Gas dengan masa 1 menit 53 saat. Ya, David Leo. Oke, SS ketiga dimenangi oleh dengan masa 51 saat itu saudara Guni dan saudara Bantal. Oh, boleh nak pukul Bantal. Bantal, boleh. Dia boleh ke sana pukul. Boleh. Ini kalau di sini 20 berarti humbun. Pukulan milah pula-pula. Ada.
Ini takut ten bro. Oke, seterusnya SS4. Ini dimenangi oleh Saudara Soehartin dan Saudara Rabile. Wow. Dan masa 1 menit 12 saat. Dan ini adalah pengiraan daripada penganjur. Sepatutnya pemenang adalah Saudara Kibang, tetapi dia mendapat 2 poin. Jadi penganjur memerlukan, dibilang yang bersih, tidak mau pol. Jadi pengirannya tetap 90, tetapi Soehartin dimenangi dengan 90 mata juga, tetapi bersih lah seperti itu. Okay. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan lagi. 15 lah. Perjuangan, apa itu? Penyampaian hadiah untuk novis 4x4. Anjuran bersama lah itu barangkali. Tempat ketiga dengan mata 220 dimenangi oleh Encik Saminin dan Encik Gap. Dimenangi dengan RM200. Aro sampai ratusan. Okay, pemenang kedua RM300 ya, dimenangi oleh, sebelum itu markanya adalah 245, dimenangi oleh Encik Soehartin dan Encik Rabili. Oke, Johan bagi kategori novice 4x4 anjuran bersama dimenangi atau poinnya 305 marka, dimenangi oleh Saudara Kahas dan David Trio dengan jumlah RM400. Mabuk lagi balap. Maka berakhirlah kita punya perjuangan pada petang ini. Barangkali kepada rakan-rakan yang ada ingin mengetahui ini dia punya markah, boleh terus di sini lah ya. Tengok dia punya markah sama macam mana. Oke,